Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi, kita ketemu lagi. Semoga semua sehat-sehat selalu. Pada kali ini kita mau mengecek harga kambing menjelang hari kurban Idul Adha di Pasar Wadah Selintang, Wonosobo. Hari ini kita mau ngecek harga kambing Minha 3 di Pasar Wadah Selintang ini, pasar berbegan menjelang Idul Adha atau hari raya kurban. Yuk kita langsung cek. Ini punyanya Pak Sisar Sarwati Wadah Selintang nih. Kita tanya harga kambingnya ya. Ini kambing jenisnya jenis pala hitam. Oke, harganya nganti pira Pak Sar? 4.000. Pira? 4.000 sudah jadi itu. Ini mintanya 4.000. Baru ditawar 3,5. Punyanya Bapak Sarwati. Mari kita lihat-lihat lagi. Ini Mas Anto bawa berapa ekor, Mas Anto? 2. Mana kambingnya ini ya? Ya. Harganya berapa yang ini, Mas Anto? 4.000. Ini Mas Anto minta 4 juta, teman-teman. Ini kambingnya jenisnya Jawa Randu. Ini hitam black ini. Nah, yang satunya ini berapa, Mas Anto? 3.5. Ini mintanya 3.5, ini punyanya Mas Anto. Ternyata menjelang hari Idul Adha kambing menaik pesat, melonjak. Yang kemarin harganya cuma 3,5 juta, sekarang mintanya 4 juta, teman-teman. Nah, ini pakar bandot Wadah Selintang ini, namanya ini Mbah Sarman ini. Oh, berapa ekor, Mbah? 2 ekor. Nah, yang itu yang lagi dipegang berapa harganya, Mbah? 52. Nah, ini punyanya Mbah Sarman ini, harganya mintanya 52, teman-teman. Nih. Ini jenisnya Jawa Randu, punyanya Mbah Sarman mintanya 5.200.000, teman-teman. Sudah tawar berapa, Mbah? Tawar 5 kurang 2. Kata Mbah Sarman ini sudah ditawar 5.200.000, teman-teman. Yuk kita lanjut. Nih. 5.000, 5.000. Ah, ngitung duit. Ah, ini punyanya Bapak Soripto ini. Bawa kambing berapa ekor, Bapak Soripto? Nih, kambingnya jenis PE tapi bukan PE ya, teman-teman. Ini sudah well, ini sudah masuk buat korban ini. Mintanya berapa, Pak Soripto? 5. Nah, ini Pak Soripto mintanya seharganya 4.500.000. Sudah ditawar, katanya sudah ditawar 3.700.000, teman-teman. Ini sekarang di Pasar Wadah Selintang melonjak pesat. Kita cek yang di sebelah sini, teman-teman. Ini di sini ada kambing jumbo nih. Mas Ayo. Ini kambing jumbonya punya siapa ini, Mas Ayo? Ini yang punya nih. Oh, punya yang Mas Ayo ini. Harganya berapa, Mas Ayo? Minta 6 juta ya. Oh, ini kambing paling jumbo di sini, teman-teman, punyanya Mas Cahyo, mintanya 6 juta, teman-teman. Ini dibilang Jawa Rambon katanya. Ini Mbak Kuter ini. Yuk kita cek harga menjelang hari kurban Idul Adha, hari raya kambing, penyembelian kambing. Pasar terakhir di Wadah Selintang ini menjelang hari kurban. Yo teman-teman, wah, pasarnya sesak busak. Ini Mas Aan ini bawa berapa ekor, Mas Aan? 6.
Yang ini harganya berapa, Mas Aan? 5.000. Ah, ini kambing kacang nih, punyanya Mas Aan mintanya 3 juta, teman-teman. Nih, khusus. Sudah ditaruh berapa, Mas Aan? Kata Mas Aan, kambing ini sudah ditawar 2,5 juta ini, teman-teman. Pasar wakinya sangat ramai karena pasar berbegan menjelang hari Idul Adha. Menjelang Idul Adha, pasar berbegan, pasar terakhir ini, teman-teman. Banget. Pasar berdegan. Wis kono pada rebukan dek dawek kuwi. Ah, ini punyanya Bos Kaliwiro ini, Bos Kaliwiro ini. Nih. Bawa berapa ekor, Bos? 10. Pak, 10 tinggal berapa sekarang? Tinggal 4. Alhamdulillah tinggal 4. Yang ini yang lagi dipegang ini mintanya berapa, Gan? Ini 4,5 juta, kawan-kawan. Ini mintanya 4,5 juta. Rata-rata kambing untuk saat ini di Wadah Selintang berbegannya Idul Adha, rata-rata kambingnya itu Jawa Randu semua ya, teman-teman. Nah, ini tanduknya panjang ini. Untuk sapa ini kasung ini Jawa, teman ya. Nah, ini punyanya orang sana gunung. Orang gunung yang sering pasar ke Wadah Selintang nih, teman-teman nih. Nih. Ah, kan itu orang gunung itu kan. Siang-siang pakai sarung itu orang gunung ini. Nih, bawa kambingnya. Mintanya berapa, Mas? 4 juta lebih. Mintanya 4 juta lebih, teman-teman. Itu tanduknya panjang benar. Ya, teman-teman. Rata-rata sekarang ini di pasar Wadah Selintang ini kebanyakan kambingnya Jawa Randu semua ya, teman-teman. Pasarnya meludak. Nah, ini punyanya Om Edi ini harganya berapa ini? Ini minta 3,25. Nah, ini kambingnya jenisnya juga jawanan ya, teman-teman. Ini mintanya 3,25 juta ya, teman-teman. Ini kata Om Edi sudah ditawar 2,700 juta, teman-teman. Semuanya. Ini masuk plat, teman-teman, bawa 2 ekor juga ini bahan buat korbanan nih, teman-teman nih. Ini kecil-kecil tapi ini kambingnya. Masuk plat. 2 ekor minta berapa? 2 ekor minta berapa? Ini 2 ekor minta 5 juta, teman-teman. Tapi belum popak ya, ini belum poel ya. Bisa dikatakan ini seharusnya ini berangkat ke ibu kota ini seharusnya. Oke, teman-teman, kita. Nah, ini namanya Mas Imam nih, paling jumbo ini kelasnya ini. Ini 90 up ini kambingnya. Ini kambingnya jenis kepala hitam PE ini, tapi kepalanya merah ini. Ini sekitar 90 up. Ini mintanya berapa, Mas Imam? 9 juta. Berapa? 9 juta. Ah, ini kambing mintanya 9 juta. Ini katanya Mas Imam sudah ditawar ini 5 juta. Ini termasuk tergolong paling besar kambing di Wadah Selintang untuk saat ini ya, teman-teman. Menjelang hari kurban Idul Adha, semuanya pada pilih-pilih bandot semua nih, teman-teman. Cukup sekian dulu ya, teman-teman, karena mau cari duit dulu, ntar kalau nyoting terus nggak dapat duit nih, teman-teman ya. Saya akhiri dulu ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We'll be right back.